Kini Bak sedang menjadi pusat tata surya tinju kelas ringan. Rekor bertarungnya di atas ring memang sangat mempesona. Bagaimana tidak, dia selalu menang dalam 29 pentrokan profesionalnya. Catatan kemenangan KO-nya juga impresif. Davis tercatat menang KO sebanyak 27 kali dengan dua lainnya memperhitungkan angka. Petinju asal Amerika Serikat ini terakhir kali bertarung pada bulan April kemarin. Kemenangan besar dia dapatkan dari sosok Ryan Garcia. Bukan hanya jadi orang pertama yang mengalahkan The Flash, dia juga menang dengan cara keren, yaitu KO. Satu hal yang kemudian menarik dibahas adalah lawan selanjutnya untuk Davis. Belakangan, ex-pelatih Mike Tyson, Teddy Atlas, menguak satu sosok yang menurutnya paling bagus, yakni Sabriel Matias. Matias sendiri merupakan petinju yang memiliki rekor 21 kemenangan dengan 1 kekalahan. Petinju asal Puerto Rico tersebut punya catatan impresif, yakni 100% kemenangan KO. Kekalahan satu-satunya yang dia derita terjadi pada tahun 2020 silam. Kala itu, dia dibekuk petinju kelahiran Armenia, Petros Anayan. Sejak kekalahan tersebut, Matias mengoleksi 5 kemenangan beruntun. Pria berusia 31 tahun ini bahkan mampu membalaskan dendamnya pada Anayan. Dan bagaimana pendapat sobat semua? Layakkah pertarungan ini bisa terjadi? Sekianlah info tinju dunia hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.